satu musim ini. Bali United, Fadil Sausu, dan sementara Yosef Ezejari kali ini. Yosef Ezejari! Sebuah... Irfan Jaya! Ilya sekarang mencetak gol yang ke-23 dari kesempatan 34 kali bermain musim ini yang akan semakin menyulitkan Ezejari mencoba mengejar atau menyamai golnya Spaso. Ya, dan lama kita lihat bagaimana Ilya Spaso itu dia yang memulai dan dia juga yang akhirnya mengakhiri pemirsa dan ini boom! Gol dari Ilya Spaso Yabes. Gol ke-23 musim ini. Betul, ini namanya naluri ya. Karena Ilya ini jauh sebetulnya di belakang Rahmat yang lebih dekat dengan bola, tapi Ilya menjadi orang yang pertama bereaksi, yang pertama mampu menjangkau bola ketika bola mental dari penguasaan penjaga gawang yang muncul tadi, bukan Ezejari. Ya, sebuah umpan kembali. Sukar dipercaya pemirsa. Di mana sebuah crossing membuat Andika Wijaya halo bola. Tapi yang menarik adalah Andika berada di posisi yang agak jauh dari posisi dia di bek kanan ya. Ini dia, memang apes Andika. Ini dia Spaso Yabes. Irfan Jaya, sebuah tendangan sudah dilakukan. Oh, sundulan. Ada Arthur Felix baru. Ada Faris Aditama. Dan sekarang ada gerakan dari Fadil Sausu. Umpan saya kepada Ebes. Eber biasa kepada Irfan Jaya. Goal! Dan saya harus bilang bungkus saya ini adalah showtime dari sang juara. Beri Liga 1, gol yang sangat santuri dari Muhammad Rahmat alias The Flash M. Rahmat. Iya, gol yang cukup unik karena Rahmat seakan-akan tidak cukup bertenaga, tidak cukup kerja keras untuk mendorong bola ke dalam gawang. Begitu tenang, begitu santai, tapi betul-betul sulit untuk dihentikan oleh penjaga gawang Persikiri. Kita lihat, santai sekali Rahmat mencetak golnya yang keempat musim ini dari 23 kali bermain. Ya, santuy. Itu lihat pemirsa bagaimana gol yang dicetak oleh M. Rahmat. Dapatkan umpan dari Irfan Jaya. Sementara adalah 1-2. Persikiri tertinggal dari Bali United. Baru saja wasit VAR kita lihat. Brawan Nuri kasih umpan yang sangat baik sekali. Brawan Nuri pemirsa. Andika Wijaya. Berusaha buat kompetisi yang berlangsung dengan sistem series. Dan sekarang Ilya. Ternyata kita saksikan pemirsa. Fano Lili Pali yang mendapatkan umpan yang sangat baik dari Primat Marga yang baru masuk. Dan Fano Lili Pali menambah jumlah gol yang menjadi 6 gol di musim ini bagi Bali United. Strategi pergantian pemain yang sangat jitu dari Coach Teko. Dua pemain yang masuk di babak kedua bekerja sama, berkombinasi menciptakan serangan berbahaya. Diakhiri dengan finishing mematikan dari Fano Stefano Lili Pali. Ya, Fano Lili Pali pemirsa mencatatkan nama ini di papan skor. Sebuah umpan diberikan tadi oleh Privat Sembarga. Dan lagi-lagi kita lihat pemirsa tinggal diguyur saja oleh Fano Lili Pali yang muncul dari belakang. Dan bola memang tidak disangka tadi oleh Adi Satrio. Dan inilah dia Fano Lili Pali yang berhasil mencetak 6 gol di musim ini dan juga 6 asis. Undulan kembali. Dalam posisi sulit. Direbut bolanya pemirsa oleh Ahmad Nufian Dhani. Dan sayang sekali kita pemirsa penonton kuciwa. Bola tanggung. Ya, sekian bagi sekarang. Dan direbut oleh Dionatan. Lagi-lagi pemirsa. Bagaimana Dionatan memberikan ancaman kepada Raka Surya dan kram lagi Raka Surya pemirsa. Karena memang harus terbang tadi Raka Surya. Ya, jadi striker juga Leo Tupamahu. Eber Besa kali kepada Leo. Saksikan pemirsa dan benar sekali tendangan terakhir dan menjadi peluang terakhir juga dan akhirnya kita saksikan pemirsa di mana Bali United meraih kemenangan dengan skor 1-3 atas Persik Kediri dengan sebuah gol atau juga sebuah gol-gol yang didapatkan sehingga Bali United menutup
Pesta kemenangannya dengan kemenangan atas Persik Kediri di laga ke-34 dari BRI Liga 1. Dan ini dia kita saksikan pemirsa, di mana Vano Lilipali hasil juga mencetak gol di laga malam hari ini. Dan juga Nadio Argawinata, putra asal Kediri yang menjadi andalan tentunya bagi Bali United di musim ini untuk mendapatkan gelar back to back di BRI Liga 1. Katanya iya. Tidak mudah untuk diulangi oleh tim manapun juga. Tidak hanya warga Bali, tapi warga Palu juga ikut bangga. Yang mengangkat piala pertama adalah anak Palu, Rendra. Dan inilah dia sekali lagi pemirsa, Bali United juara BRI Liga 1 2021-2022. Sebuah kompetisi extraordinary yang dilakukan dalam sebuah pertandingan sistem bubble dalam 5 series yang berlangsung di DKI Jakarta, di Jabodetabek, di Jawa Barat, di Daerah Istimewa Yogyakarta, di Jawa Tengah, dan terakhir di Pulau Dewata Bali. Dan Bali United berhasil mencatatkan namanya menjadi juara dengan mendapatkan poin demi poin dan juga tampil sangat perkasa. Sehingga mereka terus bisa mendapatkan gelar juaranya dalam 2 tahun berturut-turut di kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia. Ya, kita saksikan Rizky Pelu